Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Gamer Muda Joy. Pada video kali ini kita akan melihat keseruan War di Kingdom 18 Joy. Dan ini kita lagi melihat Kingdom 18 yang saling toel-toel Joy. Toel-toel flag nih ya teman-teman, mau adu rally nih cuy. Tapi sebelum kita lanjut membahas tentang keadaan Kingdom 18, jangan lupa bantu subscribe cuy, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, agar aku lebih bersemangat lagi bikin konten game Age of Empire ini. Dan ini ada sedikit iklan dari Gamer Muda dulu. Oke teman-teman semua, mau top up dengan harga murah, teman-teman bisa buka aja websitenya tokoendik.com. itu harganya murah pol ya teman-teman, dan pilihan gamenya juga banyak. Tapi teman-teman yang mau top up game Age of Empire, teman-teman bisa langsung klik cuy. Dan ini ada persyaratannya banyak banget teman-teman, pilihannya tuh murah banget, ada voucher juga ada ya teman-teman. Untuk pembayarannya ada BCA, OVO, Dana, Shopee, dan semua pembayaran ada cuy. Bagaimana bang, untuk transaksinya aman teman-teman ya? Oke, iklannya udah selesai ya teman-teman. Dan ini kita lagi ada melihat keadaan Kingdom 18 ini antara aliansi WGC dan DMS. Ini aliansi WGC ya teman-teman, ini mayoritas adalah pemain Indonesia cuy, meskipun gak sepenuhnya Indonesia ya teman-teman. Sedangkan DMS, kalau yang aku lihat ini adalah pemain Korea cuy. Ini adalah pemain Korea. Oke, ini ada pertempuran cuy antara DMS cuy dan WGC. Far ini cuy, Widi itu dikeroyok cuy. Musashi ini dikeroyok oleh WGC cuy. Waduh, pulang cuy. DMS menyerang cuy. Aduh, pulang itu. Dan ini teman-teman juga, ini ada namanya lapangan udara keajaiban cuy. Jadi teman-teman itu bisa menteleportasi pasukan kalian cuy. Ini aku baru tahu ya teman-teman. Ini kan pasukannya di sini, dan ini ada juga di sini cuy. Waduh. Nah, ini cuy, ada nih. Jadi teman-teman itu mengirim pasukannya ke sini. Oke. Kalau di wilayah ini dipimpin oleh komandan perang cuy, adalah Paus Kocak. Mana Paus Kocak cuy? Paus Kocak ada di mana nih Paus Kocak? Ini yang membangun adalah WGC cuy. Sedangkan untuk di sisi sebelah kirinya atau sebelah sananya, ini transfer pasukan cuy. Jadi pasukannya ditransfer semua nih cuy. Transfer pasukannya ke sini cuy. Gila sih. Jadi pasukannya datang cuy ke sini cuy. Ini pasukannya datang ke sini nanti nih. Ya, ke lapangan udara keajaiban. Dan di sini dipimpin oleh komandan perangnya cuy, si Bang Levi cuy. Anjay, ada toel-toel lagi nih. Toel-toel pasukan. Ya, saling toel-toel aja. Belum ada adu rally cuy. Adu rally ya teman-teman. Masih toel-toel pasukan cuy. Apakah si Bang Levi sudah melakukan rally? Kalau yang aku lihat dari tadi nih, banyak banget pasukan yang masuk ke Levi cuy. Mungkin dia lagi melakukan rally cuy ya. Kita melihat situasinya nanti cuy, apakah rally atau bukan ya teman-teman. Oke cuy, ternyata rally cuy. Ini rally ya teman-teman. Kita intai aja ya. Oke, kita intai. Ternyata kita gak punya gerbang cuy. Jadi gak bisa ngintai cuy. Waduh, si Bang Levi sudah melakukan rally cuy ke ini apa benderanya cuy, atau flagnya DMS cuy. Waduh, sultannya berdatangan cuy. Anjay, sultan Korea datang cuy. Waduh, mabok ini. Ini mabok kenapa ini? Aliansi DMS mabok. Waduh. Ini aku pikir Indonesia, ternyata mungkin orang Korea aja ya. Namanya nama Indonesia cuy. Widi. Ini yang defense, ini defense-nya kurang cuy. Tapi gak tahu sih. Kan mungkin pasukannya udah T6 semua ya. Kalau T7 mungkin di game ini mungkin sekitar 40 atau 50M baru T7 ya. Atau berapa ya?
Jadi teman-teman yang punya T7, bilang dong berapa sih minimal power yang untuk T7, cuy. Oke ya teman-teman, waduh, itu adalah Halloween, cuy. Adalah skin-skin Halloween ya teman-teman. Waduh, di toel-toel. Waduh, ini pertempurannya teman-teman antara pasukan. Oke lu, waduh, hilang cuy. Waduh. Terima maaf ya. Ini pertempurannya cuy. Ini lagi rally cuy. Waduh, tepar semua. Ini Alansi WGC sudah melakukan rally dan saling adu defense cuy. Widih. Waduh, tepar cuy. Waduh. Kita deketin aja ya teman-teman. Seru ini. Wih, ada yang bawa drum band cuy. Warnanya drum band. Waduh, di defense lagi. Di rain lagi cuy. Waduh. Ini pertempurannya teman-teman. Asik banget pertempuran cuy. Ah, animasinya nanti mungkin perlu update cuy biar lebih seru lagi. Mungkin Age of Empire ini animasinya mengikuti Age of Empire yang versi dulu cuy. Jadi ya kayak gini aja ya teman-teman. Harap dimaklumin cuy, kan beda dengan game Rise of Kingdom atau game-game lainnya untuk dari segi grafisnya ya atau segi animasinya cuy. Wih, di defend terus cuy oleh orang-orang DMS cuy. Ini Alexi WGC, waduh, ini gak ada rain lagi cuy. Widih, pasukannya tepar semua cuy. Waduh. Ini di defend lagi orang Korea mah kalau udah bikin aliansi mah. Kalau suruh war, mereka kompak cuy. Defend, rain. Waduh, kurang aliansi. Kurang rainnya cuy. Rainnya dari aliansi WGC kurang cuy. Waduh. Ini tepar nih kayaknya. Waduh. Aduh. Dari segi damage-nya cuy, anjir, kurang cuy. Udah mau kalah nih. Dari rally-nya si Bang Levi ya, teman-teman. Waduh, di defend terus cuy. Gila sih pasukan musuhnya cuy. Waduh, di babat ini yang jaga para sultan di depan cuy. Jadi teman-teman aliansi WGC itu gak bisa join cuy. Karena dijaga oleh sultan-sultan cuy di depannya. Anjay. Gila sih. Kudanya cuy. Widih, kudanya marah cuy. Widih, kudanya marah lagi cuy. Waduh, rally-nya gagal dari aliansi WGC cuy. Waduh. Dan waduh. Untuk percobaan pertama gagal, coba lagi ya. Gas lagi cuy. Ini pada pindah cuy, mungkin ini ada paus kocak cuy. Buat teman-teman aliansi WGC, semangat teman-teman. Kita singkirkan para penjajah-penjajah Korea cuy ya. Ini yang gue ingat dengan war-war di game Rise of Kingdom dulu ya teman-teman. Oke, dan itu aja sih war keseruan ini. Nanti ada war lanjut cuy. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Dan bye-bye di next video.